macan gede karo ulo kalah. Aduh-aduhan ini disemprot kena meripati langsung nibo kok mati ya. Ini YouTube. Aduh-aduhan tuh ulo kan ngene sing ulo kebrang ngene sa cuk manut gede ngene di coba di nang buita. Semprot karo upase langsung berita. Wancane mlayu kabeh. Ulo siji macan sing harimau gede ya. Wah, pirang-pirang berdiri ulo. Kancane kesembur sud nungkak mripate lan nggoyo lan bitak mati sak menawa. Racune kan mati. Lu kancane sing mati kok. Mlayu kabeh. Mlayu kabeh. Ora gedan. Ora mlayu kabeh. Ngore ngwatek ngene, wete ulane cilik sak lengen ngene, mlayu kabeh. Kuwi kena banyune pati nang kena gegere kena apane nibu. Jadi contohnya pitik iya dicopot suwiwini langsung jempolik mati sak nalika ngecopot suwiwi sidik ini tau langsung pitik angker mulia kecopot ulo sidik ini langsung mati sok. Mana ini bang mau hubungannya? Jagung siapa pak? Bujine jum beli Irene. Oh. Jagung Irene atau tetap gelut karo gonku. Lawannya natai gonku aku. Nah, ceritanya gitu. Ono wong tetanggane ono nyekeli pitik isu-isu kiyak-kiyak gitu. Katet to yo. Aja ngarani wong aku. Tetanggane iki kan kudu iso gitu. Tetanggane buat aku sapa. Yo lah, mau ngerepot aku nubil lagi kasih. Lu aku mau tak nyesnak dia lagi. Ajar nganu nak rayu dia jengok mana jadi tunggu itu lagi nyanyi yang nak rodi dia kecuali rodi sekarang. Nak jagumu duran renggonku tetap gelut. Renggonku jagumu orang nak ngedek aku nu. Nabi cara dia ni raja ni kena ber. Yaudah jagungnya orang sembelih kabeh, gue bisa diwi, gue aja nanti sembelih dikaji lah, situ aku sendur tadi, sendur diwi ini kota teloro, ini kona menyusah, ini kona eh? Rapa-apa, tapi crossing sendur eh, katanya kota teliaran ini loh